Jadi dalam rangka memperingati hari jadi Sulawesi Selatan yang ke-348 ini, kami di Kabupaten Baru turut berpartisipasi melaksanakan gerakan 1000G, yaitu pengawasan melibatkan 1000 masyarakat Sulawesi Selatan dan restocking bibit ikan. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat baik dari Balai Riset Maros karena dapat berpartisipasi untuk memberikan bibit berupa udang windu dan kepiting.